Pada siang hari ini kami merayakan 8 Windu usia Mas Butet. Berkatilah senantiasa Mas Butet dan keluarga agar senantiasa semakin berguna bagi orang-orang di sekitarnya, bagi masyarakat dan bagi kami semua. Menurut kalender Jawa ini merupakan hari yang patut disyukuri karena ini 64 tahun Bapak lahir di dunia. 8 windu, 8 kali 8, infinity kali infinity, garisnya tidak terputus. Harapannya hal-hal baik juga terwujud di tahun-tahun kedepannya, Bapak menjadi sosok yang lebih baik, sehat, panjang umur dan banyak hal baik terjadi pada Bapak. Nah, saya kenal dengan Mas Butet ini sudah lama sekali, ya, lebih lama dari Galuh. Kalau Galuh cuma 29 tahun, saya mungkin ya 50 tahun. Dan saya kenal Butet sebagai seniman, ya, sebagai dramawan, sebagai sahabat, sebagai citizen, sebagai warga negara. Selamat Mas Butet, ya, Mbak Ageng, ya, dan keluarga besar Butet, ya. Semoga kita ketemu 8 dasawarsa lagi. Terima kasih. Kami ucapkan selamat kepada Mas Butet dan Mbak Yu, dan jangan kendor, jangan menurunkan semangat untuk tetap bersama kami semua untuk membimbing dan membina. Kita ucapkanlah selamat ulang tahun, Ted, yo. Eling, mumpung Gusti Allah si sayang karo kowe, yo. Berhentilah ngerokok. Saya harus memberikan sejumlah alasan kenapa Tumbuk Ageng ini saya selenggarakan. Saya harus mengatakan saya itu orang Jawa. Orang Jawa yang selagi hidup ini saya belum pernah berada dalam ritual Jawa yang saya anggap penting. Tumbuk Ageng, saya akan berada dalam satu ritual Jawa selagi saya hidup. Maka 21 November ulang tahun secara saya Masehi kemarin, saya enggak mau ada syukuran, saya enggak mau ada perayaan hari ini. Maka saya undang kawan-kawan semua, eling sangkan paraning dumadi, bisa mengerem keserakahannya karena sementara ini di sono, di Indonesia hari ini sedang kita lihat ada orang sibuk tidak bisa mengerem keserakahannya. Terima kasih.